the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Yang selebihnya kita biayakan ke yang mau membiayai, termasuk kepada Kampung Kopi Emperan. Tepuk tangan untuk Kampung Kopi Emperan. Terima kasih banyak dan sahabat-sahabat yang lain. Saya ingin membuktikan kepada sahabat-sahabat semuanya, karena dibantu oleh Mas Ferry, Mas Ridwan, Mas Moko, Mas Jimun, dan teman-teman yang lain, Mas Nasihun, kita Sinaoso tidak punya modal kapital yang cukup, tetapi ketika kita punya keinginan dan kemauan untuk bergerak, yang asasnya itu adalah kemanfaatan li umati itu, maka saya kira semua bisa kita tempuh. Sepakat? Sahabat-sahabat yang saya hormati, hari ini kita ada dua kegiatan. Satu kegiatan rakor kepemudaan, reorientasi kepemudaan, yang nanti akan kita laksanakan di atas. Nanti sahabat-sahabat di BKKNPI beserta dengan sahabat-sahabat yang kemarin masuk dalam sistem penjaringan calon DPD KNPI bersama DPD KNPI, nanti kita akan tempatkan di satu tempat di atas. Kita akan bicara tentang KNPI ke depan seperti apa, terutama di Kabupaten Magelang. Yang kedua, pelatihan studi dasar kopi nanti akan kita tempatkan di sini. Nanti bersama dengan sahabat-sahabat dari Desa Gringsing, silahkan yang berkeinginan untuk punya keahlian menyeduh kopi secara aturan yang ada, ya nanti silahkan ada di tempat ini. Dan terima kasih Mbak Nasofi beserta dengan masyarakat di desa Dusun, Desa Gringsing, karena kita hadir hanya sebatas hadir saja, beliau-beliaulah yang kemudian sudah menyiapkan tempat dan suguhan. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Drip.
make it last forever. Stop in time. Produk dari dusun Gerinjing yang diproduksi oleh masyarakat Gerinjing sama dengan kecamatan Kajoran, di mana di sini ada salah satu desa di perbatasan antara kecamatan Kajoran, kecamatan Tempuran dan juga kecamatan Salaman, adalah daerah di mana salah satu kampung yang bisa dibilang sangat jauh dari perkotaan dan juga dijangkau dengan kendaraan atau transportasi yang tidak mudah gitu. Tapi di sini ada salah satu produk yang asli dari Kampung Gerinjing, namanya Kimpule, ya, brandnya Kimpule Pandi. Ini adalah satu produk makanan ringan yang diproduksi oleh warga dusun Gerinjing sini. Di sini bisa kita lihat di produksinya adalah dari RT 14 RW 5 Gerinjing, dusun Gerinjing, kecamatan Kajoran. Namanya Kimpule, ini adalah keripik kimpul yang renyah dan gurih dan harganya sangat terjangkau, hanya 5 ribu rupiah saja. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me blue. You can make me. Untuk kopi Ireng Gerinjing sebetulnya memang berangkat dari keprihatinan. Dari keprihatinan pribadi saya yang sudah tidak mau perut saya dengan kopi cangcangku. Okay. Terus keprihatinan adanya sebetulnya sumber daya alam di dusun Gerinjing yang melimpah. Bukan cuma kopi, kemukus dan juga vanili yang tidak dengan pupuk pun bisa hidup. Tapi karena warganya belum bisa mengolah dan belum ada jalan keluar, belum ada solusi untuk harga, sehingga banyak yang keluar. Maka dengan mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ternyata kopi sangat istimewa, begitu, baik nilai ekonomis dan ekonomi maupun untuk manfaat. Dan juga kami didukung oleh rekan-rekan dari Angsor juga. Setiap penjualan kemasan 50 gram itu ada Rp50 untuk Angsor, begitu, untuk Angsor dan NO. Sementara untuk yang seperti ini 250 gram ada Rp1.000 untuk organisasi, Rp1.000 untuk kelompok tani, Rp1.000 untuk organisasi, begitu untuk perjalanan ini dari awal. Karena kita didamping oleh pendamping desa, kebetulan ada program TPID yang mencoba mengangkat kopi yang sebetulnya belum lama ditekuni karena memang betul-betul kebutuhan. Kemudian ketemu sama pendamping desa dan didampingi secara intens. Alhamdulillah selama hampir 2 tahun kita sudah berani mencoba untuk membuat kopi emperan dengan harapan lebih banyak menyerap pemuda-pemuda atau warga Gerinjing untuk menekuni kopi tersebut. Begitu, Mas. Untuk varian kopi, karena kita di sini termasuk dataran rendah 450 di atas permukaan laut,
maka untuk jenis kopi yaitu kopi robusta yang dihasilkan. Adapun kopi arabica ada, tapi dengan volumenya sangat sedikit sekali, hampir dibilang tidak ada. Terus untuk bridging itu ada kopi lanang, spesial kopi lanang. Okay. Kalau masyhur di sini bukan kopi lanang, tapi kopi jomblo, karena dilahirkan tidak dengan pasangan, tidak ada pasangan nih, seperti itu. Untuk rasa, contoh kopi lanang ada. Ini yang tidak lanang nih, ini roasting roasting manual yang tidak lanang. Kopi biasa itu satu biji ada dua, atau bisa dibelah dua ketika belum di roasting ini serasi, tapi ketika sudah di roasting ini agak bengkak. Oke. Jadi ada dua. Kalau untuk kopi lanang bisa dilihat seperti ini. Ini yang sudah di roasting bulat-bulat, kopi lanang. Oke. Kalau bawang ya bawang lanang, jelas untuk kualitas lebih bagus karena asupan gizi dari pohon cuma untuk sendiri, kalau ini untuk berdua gitu. Untuk cara pemasaran, alhamdulillah sampai saat ini masih terkait dengan jumlah yang dapat diolah, maka kami belum bisa vulgar, belum bisa memaksimalkan. Yang sudah itu ke daerah Jawa Barat, itu saudara-saudara yang sini yang merantau itu kalau berangkat bawa sambil sana memasakkan di sana. Terus untuk yang di lokal, karena kami punya banyak sahabat, ketika satu ranting ada 50 sahabat, kita bebani satu saja, satu bulan itu satu ranting sudah 50 bungkus. Ketika kita nanti sudah sampai ke PAC atau ke tingkat kecamatan, untuk kajuran saya sudah ada 29 ranting atau yang aktif sekitar 21, 50 kali 21 sekitar 1000. Ketika saya satu bulan harus produksi lebih dari 1000, karena alat kami belum punya, kami roastingnya manual, maka kami belum bisa untuk memenuhi itu. Pasar yang selama ini berjalan, saudara-saudara yang atau orang yang kesini membeli, dan juga ada yang pesan melalui online, itu sementara melalui itu sudah dikit-dikit sudah berjalan. Jadi, untuk jelasnya harapan kami nanti kami bisa memaksimalkan, yang insya Allah untuk segera ini ada alat open yang dari pemerintahan desa memberikan alat open, itu untuk menunjang ke prosesor. Untuk petani kopi, alhamdulillah sudah mulai ada titik terang, karena dari harga awal, harga pasar Rp25.000, saya sudah membeli untuk hasil dari kelompok tani dan juga masyarakat Dusun Krinjing, itu saya beli Rp45.000, tapi satu orang baru punya kesempatan 10 kilo, alias per orang dari harga 10 kilo sekitar Rp250.000, saya beli Rp450.000. Nah, untuk di dalam kopi sebetulnya itu semua bisa bekerja, dari anak kecil, dari mulai belajar pengenalan roast, pemilahan, itu karena tidak berat, tapi cuma butuh niat saja dan butuh ketelatenan. Kalau untuk pembelajaran pemuda sebagai solusi, harapan dan solusi akhir, kita ada beberapa pemuda yang kita ikut sekolah marketing di sekolah online, okay. Terus ada yang mengikuti sekolah barista. Begitu. Kebanyakan ini dari anggota Ibnu dan juga Angsor, pemuda Krinjing. Itu harapan kami, satu dari masyarakat Dusun Krinjing, mari kita mengolah kopi dengan benar, karena ketika kita sungguh-sungguh mengolah kopi dan itu dengan benar, maka kopi pun akan menghargai kita.
dan mari kita budayakan bahwa di sekitar kita ada SDM, SDA yang bagus, termasuk kopi yang bagus. Kenapa kita tidak mengolah? Kenapa harus beli di warung? Dan tidak harus dibeli di tempat saya. Harapan saya semua warga Dusun Krinjing mampu mengolah kopi dengan benar dan mengkonsumsi hasil produk dari kopi dari bumi Dusun Krinjing. Untuk pemerintahan, kita tetap butuh sekali untuk namanya kopi itu alate. Untuk gelas saja, kalau gelas biasa itu 25.000 dapat satu dosen, kalau gelas kopi 25 baru dapat satu, maka itu baru gelas, termasuk alat-alat roasting dan sebagainya sebagai faktor pendukung. Karena meningkatnya kebutuhan produksi, mungkin dari pemerintahan desa ataupun kecamatan ataupun kabupaten bisa memberi solusi. Terus untuk KNPI sendiri yang saya banggakan bahwa jenengan adalah pemuda-pemuda berpotensi yang ada di Magelang, saya tertumpu harapan bahwa bukan kopi, cuma kopi Krinjing, kopi Magelang monggo sareng-sareng kita bawa, kita munculkan supaya Magelang itu kelihatan kopinya. Karena banyak sekali saya sering di Semarang pun istilahnya nggak percaya kalau Magelang itu ada kopi. Nah, maka dari KNPI, apa kekurangan kami, apa yang bisa jenengan perlakukan untuk kopi Krinjing khususnya dan umumnya pada kopi Magelang, kami sangat mengharap bantuan jenengan sedoyo sebagai pemuda-pemuda potensi yang akan berbakti kepada Magelang. Dan kami kopi Krinjing tergabung di Java Kopi Magelang, Java Kopi Gemilang deh. Karena Gemilang, gemah ripah bumi Magelang, kopi adalah salah satu wujud dari gemah ripah kopi Magelang. Mari dengan kopi kita ciptakan ide-ide yang cemerlang untuk membangun Magelang yang gemilang.